Yo yo yo, jumpa lagi bersama Ulul MC. Oke guys, di season baru ini kita akan awali dengan menggunakan combo Commander Kaboom skill 3 nih guys ya. Oke, tonton video ini sampai habis ya guys ya. Nah, langsung saja. Nah, sepertinya untuk bermain Kaboom itu sendiri soalnya kan acak guys ya, itunya apa namanya, sinerginya guys ya. Nanti hero Kaboom itu dapetin sinergi dan itu acak guys ya. Nah, di sini kita akan bermain kombonya, sinerginya lebih ke ini ya, mistik magi aja kali ya. Mistik magi aja guys ya, kita akan bermain ke arah mistik magi. Oke, pertama-tama sabar dulu ya, santai dulu ya, main gameplay untuk naikin rank guys ya di meta terbaru ini, di season baru ini guys. Oke, seperti ini dulu, kita masukkan hero random dulu aja guys ya. Ini tampil flicker aja dulu. Kenapa ambil flicker? Kan main mage ya, karena nanti mau tak masukin ke kabumnya ya nanti ya guys ya, biar nanti masuk ke Kaboom biar langsung flicker ke depan guys, seperti itu ya guys ya. Nah, benar-benar hero commander Kaboom ini jarang ya dipakai ya, jarang disukain juga kemungkinan ya guys ya, tapi nggak tahu juga ya, soalnya jarang banget yang menggunakan commander Kaboom guys, hampir nggak terlihat ya guys ya dari commander Kaboom ini guys. Oke, kita coba nih guys ya, seberapa OP nya di season baru ini guys ya, untuk Commander Kaboom skill 3 ini. Nah, untuk magic crystal sendiri ya pastinya kita amankan antara mage ataupun mistik ya guys ya, karena kita di sini akan bermain ke arah kedua combo itu guys ya, mistik dan mage. Kenapa ambil kedua ini ya, satu untuk defense tuh enak guys ya, defense di early game itu cukup cukup kuat ya, walaupun nggak terlalu sakit tapi cukup kuat ya, dan di late game pun sakit guys ya, tenang aja guys. Oke, dan nanti terbantu dari pasif skill 3 nya si Kaboom, yaitu mobil-mobilannya tuh guys ya. Nah, diingatkan juga karena kita main Kaboom skill 3 nih guys ya, kita harus cari immortal ya guys ya, cari item immortal sebanyak mungkin. Untuk apa bang, minimal berapa ya Kaboom itu, nanti kita tak jadikan 3 Kaboom ya, bintang 2, bintang 2 dan bintang 1, dan jangan sampai dijadikan bintang 3 ya. Nah, nanti hero Kaboom kita masukkan item immortal itu guys ya, biar ultinya 2 kali ya nabraknya ya, soalnya kalau sekali nabrak langsung mati guys kalau hero Kaboomnya ya. Makanya kita kumpulkan immortal guys ya, nanti ya kalau dapat ya, sedapatnya aja, soalnya kadang muntun ya nggak expect juga sih yang muntun masih banyak immortal guys ya, paling nggak kita dapat satu itu udah banget ya, udah cukup membantu ya. Oke, seperti ini dulu ya, tahan dulu guys, nanti kalau apa namanya ini kalah, kita jual vale ya kalau kalah ya, biar tetap menabung di angka 20 gold ya. Kita masih mempermainkan interest guys ya, untuk cepet kaya pastinya guys, dan lebih mudah untuk up levelnya nih. Oke, jebret-jebret. Nah, jika kalian yang pernah main Commander Kaboom nih, combo apa nih guys ya yang pernah kalian pakai nih, digunakan untuk menggunakan Commander Kaboom skill 3 ini, boleh dicek kolom komentar ya. Nah, atau ada yang oke, yang OP gitu kan. Kalau saya lebih suka ke mistik magi guys ya. Oke, ini ada immortal ya, kita amankan ya. Winter nggak kepake ya, karena soal di Kaboom nggak bisa ya guys ya, soalnya langsung mati guys. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau dipasang dua ya, immortal dan S ya, buat antisipasi Kaboomnya diserang. Tapi yang kita amankan pastinya immortal dulu guys ya. Oke, tahan dulu, kita up level, masukin ini sementara begini dulu ya. Mainnya seperti biasanya guys,
seperti biasa aja mainnya ya, main Mystic Mage udah simple, tinggal nabung, nanti ada kesempatan buat up level ya guys ya. Untuk ngerolnya santai dulu ya, ditahan dulu kalau bisa. Nah untuk Kaboom sendiri itu biasanya muncul di level 8 ya, kalau nggak salah ya, di level 8 itu baru ada yang muncul ya, kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi guys. Oke, jebret, bisa menang gak nih ya? Harusnya sih bisa. Yo, wah nggak guys ya, tidak bisa ternyata bung. Oke, nggak apa-apa, kita mengalah dulu ya untuk di awal-awal. Kalah di awal nggak apa-apa, yang penting menang di akhir guys ya. Oke. Nah ini kita ambil. Dah tahan dulu ya. Lihat gold kita paling banyak di sini ya, 33 gold. Yang lain masih 20-an ya. Karena kita usahakan jangan ngerol dulu ya. Kalau mau ngerol di level 7 ataupun level 8 ya, kalau bisa level 8 sih. Itu pun kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya wis. Karena ngeliat situasi musuh juga ya guys ya. Atau musuhnya nambah OP, kitanya hero-nya masih tipis-tipis ya, kita wajib untuk meng-up level hero kitanya guys. Nah seperti ini pun ke kita belum ada hero yang bintang 2 nya ya. Oke, mungkin setelah ini kita dapat ya guys ya. Setelah pemilihan rune di sini, nah rune-nya sendiri kalau dapat unlimited expansion langsung ya, nggak usah mikir-mikir guys. Kalau ada unlimited expansion amankan ya. Kalau nggak ada ya yang lain, ada tick budget atau the marir tuh, itu bagus juga guys ya. Oke. Santai, kita lihat dulu apa ya, mudah-mudahan muntun baik. Oke, rock solid, power flood, burn hunt, ini enggak. Ah, tick budget kali ya. Ya, tick budget aja guys, kita amankan langsung, nggak usah mikir-mikir guys. Oke. Seperti ini, padahal di bawah bisa di roll bang. Ya, nggak apa-apa guys ya, kita amankan tick budget. Karena saya mau ini, nantinya mau buat ngerol-ngerol guys ya. Kalau udah level 8, biar jadiin si kabumnya lebih cepet ya, terutama bintang, nanti kita jadikan 3 kabum ya, bintang 2 dan bintang 1, seperti itu guys ya. Oke, kita masukkan ke sini dulu. Kagura kita masih bintang 1 nih ya, belum ada rasa-rasanya guys, rasa-rasanya masih tipis sekali ya. Oke, Pale yo, blessing. Nggak dapet guys. Roll dulu. Oke. Roll tipis-tipis nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting jangan terlalu oper juga guys. Nah, dapet blessing nih. Oke. Cakep, kita up level dulu nih. Mantap. Nah, seperti ya. Seperti ini ya. 6 mystic kita udah jadi guys ya. Bang, kenapa lu ngeroll di level 6? Ya, karena mau ini guys ya, pernah dapetin hero-nya biar cepet bintang 2 dulu guys ya. Karena kita ngelihat situasi juga guys, karena musuh-musuhnya udah cukup kuat, sedangkan hero kita masih bintang 1 ya. Mau nggak mau kita harus ngeroll dan tetap intinya menabung di 20 interest guys ya. Kuncinya tetap di 20 interest itu guys ya, tetap menabung. Oke, Harper kita sudah kalah bung. Oke, santai. Kita lihat di bawah, menang nggak tuh yang di bawah tuh. Nah sebenarnya kalau udah gini tinggal ngumpulin mage ya guys ya. Oke, dan kita jadikan ini bisa kali ya, kita jadikan bintang 3 si Alpha dan si ini juga. Ada 2 tuh yang masuk guys ya. Oke, mage, sabar. Aduh, itu tanggung ya. Ini buang dulu. Magenya kita buang dulu ya, yang harga gold 3 ini kita amankan dulu ini.
Sabar dulu Kaja, boleh. Nah, Kaja, aduh, tahan-tahan. Oke, tahan dulu, guys. Jebret, jebret. Nah, kalian nih nge-push-nya apa nih di season baru ini, guys, ya, untuk di awal-awal? Enaknya pakai kepusan apa nih buat cepet-cepet naikin ke mythical glory-nya, guys? Boleh di chat kolom komentar, guys, ya. Biasanya kalau nge-push pakai apa nih? Nah, ini kita jadi bintang 2 si Kajaknya. Oke. Nah. Oke, tahan dulu, kita tukar dulu ya. Nah, seperti ini, guys, ya. Kita ngeroll dulu, tetap bertahan di nah. Oke, waktunya kita ngeroll cepat nih, guys. Karena mau tak jadikan bintang 3 ini salah satunya. Yo. Nah, oke, bagus. Oke, seperti ini dulu ya. Oke, kita lagi. Oke, bintang 3 lagi. Nice. Cakep dong ya. Begitulah ya, guys, ya. Melihat kondisi dan sikonnya, guys, ya. Nggak serta-merta paten gitu. Wah, nanti dululah, tahan dulu. Nah, nggak seperti itu, guys, ya. Yang penting kita ngelihat situasi dan kondisi dan memungkinkan kita tetap bisa bertahan. Gitu loh, guys, ya. Kuncinya itu, guys, ya, untuk gameplay di Magic Chess itu, ya. Tetap menabung, tetap. Tapi nanti kalau ada momen-momen kita harus cepat-cepat up level hero, itu kita wajib kita lakukan, guys, ya. Karena kalau kita nggak lakukan, bisa jadi kita mati lebih cepat, guys. Terutama darah kita tinggal setengah nih, guys, ya, 60% ya. Kecuali memang darah kita masih banyak ya, di atas 80, dan itu wajib ya, guys, ya, untuk ngerolnya ditahan dulu sampai level 7 ataupun 8 ya. Seperti itu, guys, ya. Karena oke, ada si itu, dapat enggak ya? Ah, enggak dapat. Lampu-lampu ya, kita amankan lampunya, guys. Oke, sabar sebentar, sejenak. Sejenak, oke. Hero ka. Oke, Daud Blessing Astro. Aduh, kita buang aja ya kali ya Astro. Karena kita nggak akan main ke Astro juga, guys. Sayang juga, tapi kita masukin dulu ya kali ya. Sementara aja nih, guys, ya. Sementara. Oke. Seperti ini dulu. Kasih flicker mungkin biar langsung lompat ke depan ya. Oke, sabar. Kita lihat musuhnya siapa ini ya sekarang ya. Melawan Phil Dutik. Nah, Layla skill 3, guys, ya. Nah, tapi sasarannya kemana itu ya? Saya belum pernah sih pakai Layla skill 3 ini, guys, ya. Jebret, tembakan sekali 3 ya. Oke. Nah, masih bisa menang ya. Inilah combo dari Mystic Mage ya, Bung, ya. Satu di early game sampai pertengahan game itu cukup baik ya untuk defense-nya sendiri. Dan kalaupun memang kalah, nggak akan terlalu banyak, guys, ya. Karena banyak cloningan-cloningan dari Mystic Scroll dari pasif skill-nya si Mystic ya. Itu muncul-muncul ini hantu-hantunya tuh, guys. Jadi kemungkinan untuk kalah pun ya nggak terlalu banyak-banyak banget. Oke, seperti ini, tahan, ngeroll dulu. Kita mau jadikan juga nih yang bintang-bintang ini ya, duanya. Nah, kabum, guys. Waduh, kita amankan dulu ya kabumnya. Kita bisa masukin ini kali ya, mage ya. Nah, gini kali ya, WM kita jadi tuh. Nah, kita masukin immortal. Nanti ultinya dua kali nih, guys, ya. Coba perhatikan ya. Immortal itu sangat bermanfaat ya, guys, ya, buat si kabum. Nah, lihat flicker ke depan, nih, lihat ulti sekali, bom, hilang. Nah, hidup lagi gitu loh, guys. Nah, ulti lagi nih, jer. Seperti itu ya kegunaan dari immortal untuk hero-hero kabumnya, guys, ya. Damage-nya sakit, guys. Sekali tabrak langsung hilang sentosa. Maka dari itu kita akan menjadikan kabumnya itu kalau bisa jangan sampai bintang 3. Kita jadikan bintang 2 dan bintang 1 ya. Bintang 2, bintang 2 dan bintang 1, guys.
biar jangan jadi bintang 3 hero kabumnya. Kenapa? Nanti ya ultinya cuma sekali, habis itu mati. Berbeda kalau kabumnya banyak ya, ada 3 ya. Nah, itu bisa membunuh 3 orang sekaligus. Nah, nih Ocean Treasure aja kali ya, kita ambil item dulu. Nah, di sini ada si Golden Staff atau Clutch the Device buat si Alpha. Nah, ini masukin dulu ke Alpha. Ini ke Kajet atau Odet ya atau Vale. Oke, Vale aja guys ya. Oke, kabum lagi, bagus, cakep. Nah, ternyata ya kabum di level 6 pun udah keluar ya guys ya. Akhirnya di level 7 ataupun level 8 yang baru keluar. Ternyata salah guys ya. Dan memang nggak pasti juga guys. Oke, ada si Mirror Device, tapi kita amankan Glowing Wind aja kali ya. Karena kita mau jadikan item-item magiknya untuk tim kita ini guys. Seperti ini. Ini seperti ini ya guys ya. Oke, Odet kita mungkin bisa jadi bintang. Oke, dapat blessing si mage bintang 3 kali ya. Kita bisa jadikan si CSS bintang 3. Kita udah up level, darah kita masih banyak. Santai-santai, bentar lagi nih guys. Kita lihat. Nah, kita taruhkan di sini aja. Breaker ke depan, ulti guys ya. Oke, kita lihat Bung. Vale. Odet lagi yo. Oke, oke. Sabar-sabar. Yo, jebret, pukul. Nah. Oke, bagus sekali, Bung. Terlalu sakit. Yo, boom. Tewas, guys ya. Sama kabum, guys. Oke. Roll dulu. Oke, ini dapat bintang 3. Nah, enaknya ngerol untuk combo dari apa namanya Mystic Mage itu paling enak ngerol di sini level 7 ataupun level 8 guys ya. Nah, bintang 3. Ini bintang 3 juga nih SKJ-nya guys ya. Oke, aja satu lagi nih ya, tanggung bener. Oke, tinggal ngumpulin hero-hero kabumnya guys ya. Mudah-mudahan dapat ini semua guys, apa namanya weapon master kali ya. Mungkin weapon master semua guys. Jebret. Nah, tusuk. Yo. Tewas guys ya. Kita tinggal 3 orang saja guys ya. Oke, sabar dulu. Di bawah siapa tuh yang menang, guys? Antara Fitur dan Nexus. Kalau digabung jadi Fitur Mac Nexus. Hai. Fatur ternyata kalah, Bung ya. Oke, santai. Oke, ngerol dulu guys. Roll. Nah, kabum kita bintang 2, Bung ya. Sabar, kita cari kabum lagi guys, biar kita masukkan ya. Santai. Lawan kita Fitur ternyata guys, bukan Patur. Patur aja. Gak ada huruf A atau I nya guys. Yo, jebret. Nah, langsung hilang guys, ditabrak mobil tuh ya. Kenapa nabraknya nggak ke gord, bang buntun guys. Yo, lempar tuh guys ya, dilempar temannya sendiri. Oke. Cukup baik sekali di sini, Bung. Kita bisa memenangkan pertandingan ini, guys ya. Di bawah pun menang ya. Jadinya kita aman-aman aja nih, guys. Oke, sabar dulu.
Nah, di sini ada slot. Amankan slot atau elementalis, Pung. Slot aja ya, guys ya. Kita amankan slot biar cepet jadi ya, guys ya. Oke, payung umbrella gen. Kita amankan, mungkin umbrella Kagura kita jadikan bintang 3 juga guys ya. Ini si Hayabusa nggak kepake ya. Tapi biarin dulu. Nah, ini bintang 3 lagi. Bintang 2, oke. Okay. Nah, begini dulu guys ya. 4 mage, 6 mistik dan udah itu aja guys ya. 2 weapon master. Oke, tabrak yo mobil. Boom, nah, gitu loh guys ya. Santai. Apakah ini bisa menang atau tidak ya? Harusnya sih masih bisa ya. Karena ini memang cukup sakit sekali guys ya, ditabrak mobil-mobil tronton guys. Oke, sepertinya kita masih bisa menang ya guys ya. Santai. Di bawah yang menang adalah Nexus ya, fitur kalah guys. Roll lagi kali ya, mau up level pun nanggung guys ya, nggak, kita nggak bisa nabung nantinya. Kagura, yuk Kagura lagi yuk. Yo, ayo Muntun, kasih dong, jangan disembunyiin Nakabum lagi. Sabar, kita bisa masukkan seperti ini. Nah, kabur kita ada dua ya, walaupun yang satu nggak ada apa namanya immortalnya guys ya. Nggak apa-apa, immortal yang di kabum satunya guys. Oke, dia satu kali ulti ya. Yo, 1, 2, 3, boom. Nah, gitu loh guys ya, langsung hilang guys ya, ditabrak mobil-mobilan guys. Oke, jebret. Nah, ayo dong terbang dong. One-one-nya masih di situ, Bung. Gak mau terbang dia, guys. Oke, jebret. Nah, kita seri ternyata, Bung ya. Nah, Odette bintang 2, Kagura satu lagi nih bintang 3 guys. Ada Leomor, Daero tadi guys ya, lupa saya guys ya. Ini bintang 3. Kabum masuk. Sabar. Kayak kita harus up level nih guys ya. Oke, tahan dulu, kita tinggal berdua nih guys, tinggal duel saja ini ya, tinggal berduel dengan musuh kita di sini. Santai dulu. Ada Winter guys, kita amankan. Ini bisa masuk ke ODT. Kalau masuk ke kabum itu belum pernah tak coba sih. Kalau masuk ke kabum itu bakal hidup lagi enggak ya? Setelah ulti meledakan diri sepertinya enggak guys ya. Karena dia kan hanya jadi es ya guys ketika menerima damage dari musuh guys ya. Sabar. Nah, kabum kita ada 3 nih guys. Mengerikan sekali ya guys ya. Waktunya main tabrak-tabrakan guys. Sabar, kita all in guys. Wah, nggak dapat apa-apa ya. Oke lah, nggak masalah guys ya. Jebret. Ayo, bisa. Kamu pasti bisa. Yo. Oke, harusnya sih bisa ya. Harusnya masih bisa guys. Yo,
Yo, tebel banget guys ya si Akainya guys ya. Anjay, terlalu OP bener nih si Akai. Gak mati-mati guys. Oke, di sini kita tinggal beberapa pertandingan aja ya. Tinggal 2 ataupun 3 pertandingan. Nanti lihat siapa yang akan menang, akan di Wait. Tinggal berdua ini, tapi dari sini dulu kita ngetes aja guys ya. Kita ngetes si Kabum dikasih winter nih guys. Apakah dia akan selamat? Kemungkinannya sih enggak guys ya. Kalau feeling saya sih enggak guys ya. Karena kan dia meledakkan diri itu untuk mati guys ya si Kabum ini ya. Sabar dulu, kita 3 Kabum. Yo. 1 2 der mati, 2 3 oke, good job der, mati lagi tuh guys, mengerikan sekali bung ya. Nah jadi pak enaknya Kabum skill 3 ini guys ya, musuh berdamage apapun tetap mati ya kalau ketabrak dengan Commander Labu skill 3 ini guys ya. Commander Kabum. Oke, sabar. Ini nggak mati-mati akhirnya. Oke, kita bisa menang ya di sini ya. Masih bisa menang ya. Oke, match terakhir mungkin setelah ini guys ya. Sabar, kita ngerol dulu. Nah, Kabumnya jadi bintang 2 lagi guys ya. Oke, sebenarnya udah jadi ya untuk combo dari Kabumnya sendiri. Walaupun item, ini 2 2 1 guys ya. Walaupun itemnya immortalnya cuma ada 1 guys ya, tapi oke lah. Kita lihat tabrak-tabrakan mobil nih guys, mengerikan sekali nih guys. Oke, ayo antar Kabum skill 3 melawan 1-1 nih guys ya. Oke, langsung saja tabrakin aja guys. Oke, ayo dar. Tewas guys ya. Yo, satu lagi yo. Enggak ada yang udah mati semua ya. Oke lah kalau seperti itu guys ya. Tapi damage-nya bener-bener sakit parah sih ya. Oke, tapi memang commander ini jarang diminati ya. Entah apa ya yang kurang ya dari commander Kabum skill 3 ini guys ya. Padahal OP-OP aja guys. Buat nabrak-nabrakin musuhnya guys ya. Oke, seperti itu aja ya mungkin dari saya. Jika kalian suka dengan konten ini, dibantu like, comment, dan subscribe-nya. See you to next video. Thank you.